Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Y Channel. Nah, pada kali ini saya sedang berada di terminal bus Tirtonadi. Ini kondisinya sangat sepi sekali. Ya, tuh sepi banget. Ini tadi pemberangkatan baru aja sih, Mira 7222. Mira 7222 ini, tapi ini Miranya juga nggak naikin penumpang sama sekali, Iwan. Nah, ini Gunung Mulia kosong, rela yo kosong. Nah, sepi semua ya ini ya. Nah, ini pukul 2.23. Nah, terminalnya sepi banget. Ini efek yang tanggal 6 sampai 7 itu. Apa ini nih? Iso nggo bal-balan iki lho. Iso nggo bal-balan iki nongkrong di sini. Di warunge Salehu. Nah, ini ya. Bareng teman-teman. Itu. Eh, buat kaya chat. Sumber. Nah, ini baru aja datang. Sumber 7079. Sepi banget ya. Efek corona. Efek di lockdown tanggal 6, ini tanggal 6 sampai besok 7. Sabtu Minggu. Ya. Pokoknya keadaannya parah lah. Parah buat perekonomiannya itu. Ah, kacau wes. Enggak ada penumpang sama sekali loh ini. Ngeri. Udah. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Berangkat 7079. Nah, ini yang terparkir ada Eka. Eka 7515. Big top. Nah. JM 7104 Mr. JM. Mr. JM Wonogiri. Lagi kok rasane. Lagi Wonogiri. 9798 berangkat. Rela Adinda berangkat. 5000 kita nyeneng nih wheel doping lho, Mas. Iya. Lah iya, patut. Adinda. Eka 7515 berangkat Surabaya, Bali, Semarang. 9811. Mira 7172. Nah, ini Putra Mulia Wagner. Jam pertama ini untuk hari ini. Blue Star. PL06. Gunung Mulia 40 berangkat. Kosongan coy. Dan 807. Eka 7361.
7256 Cimahi. Mira. Ini Tunggal Daya. Lima belas enam lima. Tujuh tiga nol enam. Lima belas nol sembilan. Pak Wawan supirnya. Tujuh delapan tujuh tiga. Pak Sesbuk. 1559 Gunung Harta Avante GHTS 36 7301 tetap setia. Ya. Nol empat empat Sardot. Spok spok. Mahera berangkat. Rela. Bareng Eka 7517. Tujuh delapan nol tiga Pak Agung. Ngopi nggih, Mbah? Ngopi sama Mbah Jato. Jadi besok libur ya Mbah ya? Libur. Nah. Ini jatah ke 4 nggih. Tunggal Daya Arsenio. STJ masuk. Salo. Ada yang terparkir itu Rela Dela dan Gunung Mulia 7051 itu X95 dan angkot-angkot juga masih jalan di subuh hari ini. Lalu ada Gunung Mulia 1993. Jadi gini, tadi saya ketemu sama Lek saya, Lek Joni. Kebetulan itu beliau adalah kepala mandor PT Eka Mira Prima Sentosa di Solo.
dia juga masih bingung, masih cari info. Tadi kesini juga cari info gimana di jalan-jalan gimana. Lalu untuk di kota Solo sendiri ini masih berjalan normal. Infonya untuk pasar tradisional di Solo, info yang saya dapat ya, entah benar atau enggak, ya ini masih simpang siur. Infonya pasar tradisional itu dibatasi waktu buka jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Untuk warung makan dibatasi jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Baru itu aja yang saya dengar. Ya. Untuk di terminal sendiri, ini efeknya sangat-sangat sepi sekali. Ya. Dengan adanya berita tersebut, efeknya jelas sangat-sangat mengerikan lah, sangat sepi. Jadi armada-armada yang jalan juga banyak yang perpal. Contohnya ini Serba Mulia Praci. Ini jam subuh, tapi jamnya mundur ya. Ini belakangnya ini nanti jam 8 pagi baru ada lagi Praci. Biasanya itu ada HG, ada macam-macam, pokoknya rapat celahnya lah. Ini jam subuh, terus baru ada lagi jam 8 pagi. Efek dari gerakan ini ya, itu datang Takwa Bontot. Tuh, bis pedesaan juga masih jalan ya di sini. Cuma yang nggak ada penumpangnya. Penumpangnya masih ada beberapa sih. Cuma yang nggak seperti biasanya. Jam-jam subuh gini biasanya jam-jam penumpang. Jam kantong penumpang. Untuk di perbatasan sendiri, info dari kru-kru itu tidak ada penjagaan. Ya. Tidak ada penjagaan, mau masuk kota mana aja bisa. Makanya saya mau ngetrip naik ini. Tadi Rela Anugrah juga keluar cuma bawa berapa orang? 2 orang kalau nggak salah ya. Praci. Ya, ini udah siang lagi di Terminal Bus Tirto Nadi. Wah, gelap ya. Gitu ya. Panas banget ya. Sepanas hatiku menghadapi corona. Ya ini wis kelihatan lah, kelihatan banget. Sepi banget ya. Jangan sepi, sepi banget. Pol sak pole. Hanya ada berapa saja. Kita mau lihat-lihat lagi. Little Princess GH002. Tujuan Bali masih ada dan masih jalan. Dan semua tujuan masih ada. Tadi Tawangmangu baru aja berangkat. Ya, Tawangmangu baru aja berangkat. Maghribi tadi. Ini tapi yang enggak ada itu penumpangnya. Yang enggak ada penumpangnya, enggak tahu pada kemana. Ini saya ada di warung adekku. Ini warung apa, Bri? Warung wedangan. Apa? Warung, ya warung wedangan es buah lumer. Nah, warung wedangan es buah lumer nih di sini. Iya, suasana terminal bus Tirtonadi siang ini. Sekitar pukul 1:30. Anginnya kencang banget. Anginnya kencang banget. Walalalalala. Wah tuh, menyerbu anginnya. Nah, saya tadi habis ngetrip juga naik Serba Mulia ke Wonogiri. Ya, ke Wonogiri. Alhamdulillah aman.
tapi nggak ada penumpangnya. Nah itu ngeri ya. Terus pokoknya, dan bis Solo Praci itu yang jalan cuma 4 bus dari semua PO, cuma 4 bus. Tadi saya pulangnya naik Timbul Jaya ini, bis tertua di Indonesia yang masih ngelen. Timbul Jaya siang ini yang jalan hanya 2. Tadi pagi ada 3. Dengan total 6 apa 8 lupa saya. Tadi dikasih tahu sama krunya. Dan yang jalan hari ini hanyalah 2 siang ini ya. Tadi pagi 3. Dan kondisinya memprihatinkan. Pokoknya. Bri, neng kene sepi banget ora? Alhamdulillah kalau pagi sampai siang ramai. Terus ya tergantung sih. Tapi kalau sore ya lumayan sepi. Khusus khusus hari ini? Khusus hari ini ramai banget, ya ampun. Mosok? Ramai toh? Lah aku buka pertama auto khusus dongkrong ini apa? Khusus hari ini? Ini adik sepupu, adik sepupuku. Sini dibeli nanti. EK 7511 berangkat. Weh, penuh he. Hampir full seat. Ini EK yang ini nih, 7511 Magelang. 9814 Pak Budi. Timbul Jaya. Ini the real bis tertua di Indonesia yang masih ngelen. Nanti lihat aja videonya. Nanti bakal tayang. Putri Sahabat Aurel. Kosongan, ngeri ya corona ya. Tadi infonya ramenya pagi sekitar jam 7 sampai jam 10. Habis itu langsung pet sepi. Untuk perjalanan ini ya normal-normal aja, tidak ada penjagaan. Yang penting pakai masker, patuhi protokol kesehatan. Terus gitu aja. Dan yang jelas terminal itu 24 jam non-stop terminal ini ya. Jadi tidak ada pembatasan waktu. Alhamdulillah banget buat Al Amin. Nah ini dapat paketan banyak. Banyak banget ini paketan. Alhamdulillah ini rezeki untuk kru Al Amin 1507. Ismo Voyager 1578BR pulang garasi. Sandaran Hati baru datang dari Jakarta P02. Jadi perjalanan tetap aman ya ke Jawa Tengah. Ini juga pulang nih, 1423FR. Bawa 3 orang penumpang tok. Ini soloan ini. Oke, si Jangga. Kosongan. Angka 174 Mulyo Indah. Nah ini Anugrah udah pulang lagi.
pulang garasi ini. Satu lima enam Z. Nah, mungkin udah dulu ya laporan hari ini. Ini pukul 15.00 ya, seperti yang saya jelaskan tadi, saya juga habis ngetrip dari Kidul, dari Wonogiri. Aman, turun di sini juga aman. Al-Amin bersiul. Ya. Di sini ada yang penuh dari Jogja, Magelang dan sekitarnya. Kalau di Solo sendiri kondisinya penumpang itu cukup sepi, tidak seperti biasanya ya. Itu di situ sendiri terparkir 7190 UY sumber DAEK 7535 US Al-Amin 1507. Lalu Rela Pangeran. Nah ini berarti sisa 3 bis Peraci. Ini tadi maju, terus ngetem di sini lama, jadi bis terakhir ini. Ini bis terakhir. Al-Amin. Al-Amin bis terakhir. Nanti angkatannya sekitar setengah 4. Surabayanan masih seperti biasanya, tapi ya tidak. Tidak seperti biasanya. Nah itu baru datang tuh mas-mas. Udah. Itu mau mau ngapain ya itu ya? Kayaknya mau bersih-bersih ya. Ya. Ya mudah-mudahan corona cepat berlalu, biar semua bisa bekerja lagi, semua bisa normal lagi, keadaan seperti sedia kala, ekonomi cepat bangkit lagi. Kita mendoakan yang terbaik untuk semua, untuk negeri. Dan semoga selalu diberi kesehatan. Jangan lupa pakai masker, patuhi protokol kesehatan. Nah, biar kita tetap sehat terus. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, Enah.